Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video kali ini saya akan share ke teman-teman semua e, tips agar senar lebih awet dan tidak gampang putus ya saya pakaiin lilin sebelum senar dipakai main ya nah e, untuk lilin ini sendiri juga banyak yang bilang ya kalau senar dipakai lilin itu mitos dan ada juga yang bilang fakta ya tapi menurut saya e, pribadi ya Memang benar, ya. Kalau senar dipakai lilin, itu senar lebih awet dan tidak gampang putus, ya. Karena saya sudah coba sendiri, ya. Tapi, untuk sekarang, saya udah berhenti, ya. Pakai lilin, karena apa? Karena kalau senar dipakai lilin, itu e, lebih gampang kendor, ya. Menurut saya e, pribadi, ini teman-teman mungkin tidak tahu kalau di luar sana mungkin beda-beda beda-beda ju, e, pendapat juga teman-teman ya mungkin itu saja video dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua kalau ada kekurangan ketik di kolom komentar sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh